Aku punya sisa sayuran, guys. Sisa aku nyayur bening kemarin, guys. Kalau dibuang ini sayang sekali, guys. Jadi aku kasih untuk peliharaan aku yang baru, guys. Nah, ini dia, guys. Peliharaan aku yang baru, guys. Ini namanya bekicot, guys. Aku pelihara lumayan banyak, guys. Tapi nggak terlalu banyak. Bekicotnya imut-imut dan cantik-cantik, guys. Kalian ada yang suka bekicot, guys? Bekicot ini kalau dipelihara sangat jinak, guys. Dia tidak akan lari dan kabur, guys. Apalagi terbang, guys. Sayurannya aku masukin aja, guys. Sarang bekicot ini nggak terlalu besar, guys. Tapi dia aman, guys. Karena ukuran bekicot nggak ada yang terlalu besar, guys. Ini ada beberapa bekicot yang aku simpan di sini, guys. Bekicotnya aman, guys. Hidupnya tenang, guys. Karena makanannya setiap hari sudah dijamin, guys. Bekicot ini nggak ada yang mau kabur, guys. Ini taiknya, guys. Taiknya aku ambil, guys. Kalau nggak diambil, nanti dimakan lagi, guys. Kalian ada yang pernah pelihara bekicot, guys? Di sini namanya bekicot, guys. Kalau di tempat kalian, apa namanya, guys? Komen di bawah ya, guys. Aku berharap bekicot ini bakal bisa beranak, guys. Bertelur, guys. Supaya lebih banyak lagi, guys. Kalau kalian nemu bekicot, jangan lupa, guys, kasih sama aku aja, guys.